saya tengok dia berada di depan pintu bilik disiplin saya ketika itu. So saya dah berdebar dah, tapi saya buat biasalah ya, buat biasa. Kenapa ni awak tak balik lagi? Loceng dah bunyi, semua orang balik. Dia diam saja. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam kasih sayang diucapkan kepada semua sahabat-sahabat saya yang menonton video saya, yang subscribe channel saya, yang sentiasa menyokong usaha-usaha ilmiah saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada hari ini saya ingin berkongsi satu pengalaman yang pada saya cukup berharga sangat sepanjang saya berkhidmat sebagai seorang guru, iaitu mengajak menyentuh jiwa murid untuk menunaikan solat ya. Sebenarnya peristiwa ini dah lama, dalam tahun 2013-2014 gitulah ya. Yang mana ketika itu saya bukanlah sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling. Ketika itu saya guru akademik biasa dan memegang jawatan sebagai ketua guru disiplin ya, di sekolah lama saya lah ya. Walaupun sebagai seorang ketua guru disiplin, antara pendekatan yang saya guna adalah pendekatan mendidik jiwa, yang mana suka meneroka keadaan permasalahan murid ya, background keluarganya bagaimana, untuk cuba memahami dan membantu murid dalam mengubah kehidupan menjadi lebih baik berbanding apa yang sedang mereka nikmati pada ketika itu. Baik, ada seorang pelajar ni, bila kita teroka, kita dekati beliau, beliau ni dah lama tak menunaikan solat, bertahun-tahun juga tidak menunaikan solat. Baik, suatu hari saya panggil pelajar tu, saya bagi tahu macam ni, cikgu ada perkara, satu perkara lah yang cikgu nak bagi tahu kamu, iaitu cikgu rasa rindu nak bersolat dengan kamu ya. Cikgu rasa rindu sangat nak solat berjemaah dengan kamu. Kalau boleh sepanjang hidup cikgu ni, cikgu nak rasa juga paling kurang satu kali cikgu solat berjemaah dengan kamu. Tapi cikgu tak nak paksa, cuma cikgu nak bagi galakan kepada kamu, kalaulah bila-bila ya kamu nak ataupun sudi bersolat dengan cikgu, tak kisahlah minggu depan ke ya, bulan depan ke, 2 bulan akan datang ke, dan kalau mungkin tahun depan ke, cikgu tak kisah. Cuma pada hari ini cikgu nak bagi tahu pada kamu, jiwa cikgu, cikgu terasa rindu, ingin ada satu pengalaman. Paling kurang sekali, paling kurang, kalau lebih tak apalah, paling kurang sekali cikgu ada pengalaman bersolat dengan, bersolat berjemaah dengan kamu ya. Jadi itu cikgu bagi tahu hasrat cikgu. Jadi saya bagi tahu pada beliau gitu ya. Itu hasrat hati cikgu ya. Walaupun kamu setuju atau kamu tak setuju, terpulanglah. Cuma cikgu rasa cikgu nak bagi tahu apa yang ada dalam hati cikgu. Cikgu nak bagi tahu apa yang tersirat di hati cikgu. Cikgu terdetik dalam ramai-ramai, cikgu rasa rindu nak solat berjemaah dengan kamu. Okey. Jadi saya bagi tahu begitulah ya. Memang saya rasa sungguh begitu ya. Dan saya bagi tahu terpulanglah pada kamu, cuma hari ini cikgu bagi tahu cikgu terindu sangat. Dan kalaulah kamu bersedia bila-bila kamu nak tunaikan hajat cikgu, cikgu rasa nak bersolat dengan kamu, cikgu nak kamu datang jumpa cikgu. Tapi cikgu tak akan paksa kamu, cuma cikgu nak bagi galakan ya. Jadi saya pun tunggulah minggu berganti minggu ya, bulan berganti bulan, dan sesekali bila bersisih dengan beliau di dalam sekolah, saya tanya, awak dah sudi ke nak bersolat dengan saya? Diam, dan dia mengelak, dan saya faham lah ya, dia mungkin masih belum bersedia. Walaubagaimanapun, saya terus memasang impian agar suatu hari nanti beliau terbuka hati untuk menerima saya sebagai rakan jemaah untuk bersolat dengan beliau ya, pelajar tadi. Dan bermula pada hari itu, saya tengok beliau semakin segan dengan kita ya, dengan saya pada ketika itu. Dan saya cuba dekati beliau, sentiasa bimbing ya, cerita perkara-perkara yang baik, cerita soal apa ni masa depan, soal apabila mak ayah dah tiada, cerita soal bagaimana kita ni perlu membina masa depan, sebab itu kita sedang bergerak ke arah masa depan sebagainya. Akhirnya setelah beberapa bulan, tiba-tiba satu hari itu, ketika saya dah selesai kelas terakhir pun, saya bergerak balik ke bilik saya. Masa tu saya ketua guru disiplin ni, bilik di lain tak bercampur dengan bilik guru, sebab senang kita nak uruskan isu-isu pelajar ya. Dan bila saya sampai ke bilik saya, saya tengok pelajar tadi yang saya bagi tahu saya berhasrat nak bersolat sekali paling kurang dengan dia berjemaah, tiba-tiba saya tengok dia berada di depan pintu bilik disiplin saya ketika itu. So saya dah berdebar dah, tapi saya buat biasalah ya, buat biasa. Saya tanya, kenapa ni awak tak balik lagi? Loceng dah bunyi, semua orang balik. Dia diam saja, dia diam tunduk. Saya pun tunggulah kejap. Saya kata, kalau kamu ada hal nak bagi tahu cikgu hari ni, kamu bagi tahu. Tapi kalau kamu rasa tak bersedia lagi nak bagi tahu, tak apa, kamu bagi tahu lain kali. It's okay, no problem lah. Cikgu pun, kalau tak ada apa-apa, cikgu pun nak balik lah. Dan kamu pun boleh balik. Ya. Jaga diri baik-baik, perjalanan, jalan baik-baik. Saya biasalah, saya akan pesan lalu pelajar begitu ya. Nak balik, jalan baik-baik. Semoga berjumpa lagi kita pada esok hari itu. Memang saya kegemaran saya lah ya. Pelajar tadi, dia diam lagi. Dia diam dan tiba-tiba terkeluar ayat daripada mulutnya.
ya, cikgu saya nak solat dengan cikgu. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Saya rasa sangat-sangat terharu. Saya rasa sangat-sangat orang kata tersentuh. Rasa nak menangis pun ada. Rasa saya kata, oh ya ke, okeylah kalau begitu jom kita pergi sekarang. Jom saya terus bawa dia ke surau. Dan pada hari itu, saya imam dan beliau makmum, kami berdua menunaikan solat berjemaah di surau. Masya Allah ya. Jadi dan selepas itu berlaku beberapa kali. Dia tidak berlaku sekali, beberapa kali ya. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini adalah, jika sahabat-sahabat saya di luar sana, rakan-rakan sependidik seperti saya, jika ada di kalangan murid-murid kita yang mungkin mungkin keadaan kehidupannya kurang bernasib baik dan dah beliau dah lama tak bersolat, mungkin pendekatan yang saya guna ini, mungkin anda juga di luar sana boleh cuba guna, yang mana kita panggil murid, kita nyatakan hasrat kita, kita jelaskan baik-baik, kita terangkan dengan penuh berhikmah insyaAllah, sambil-sambil kita nak mendidik diri kita, sambil-sambil kita nak membentuk juga diri kita untuk ke arah lebih baik. So kita ajak murid kita menunaikan solat, kita beri kita memberi galakan dengan sebaik mungkin, menjelaskan kepada mereka, membimbing dengan penuh perasaan daripada jiwa kita, dengan harapan dalam masa yang sama bukan kita yang mengajak dia, kita bagi tahu pelajar, tetapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wataala sepenuhnya. Ya? Kita mengharap Allah Subhanahu Wataala menggerakkan hati beliau. Bukan apa kita sebagai guru, sebagai pendidik ni, kita nak kalau boleh semua, semua anak didik kita, kita nak kalau boleh berubah menjadi ke arah lebih baik, insyaAllah. Ya?